Ini pula susulan insiden seorang bayi berusia 2 bulan meninggal dunia di sebuah taska di Seksyen 6 Kota Damansara Selasa lalu. Taska berkenaan didapati tidak berdaftar dengan JKM. Notis pemberitahuan tindakan la atau sita akan dihantar ke JKM kepada pemilik taska hari ini. Kita akan hantar kepada JKM kita untuk lak. Seal dulu taska ini, tidak boleh beroperasi dan after 21 hari kalau dia tidak boleh memberikan komitmennya ataupun dia secara berdaftar dengan kita, maka tindakan-tindakan lanjut akan diambil oleh pihak pendakwaan. Beliau ditemui pemberita pada program Jeraya Wara Kasih KPWKM at Advokasi Anti Gangguan Seksual Kuala Lumpur di Universiti Malaya.